Nah, teman-teman, buat bikin banana oatmeal ini kita butuh satu buah pisang. Ini aku pakai pisang sunfried. Terus oatmealnya 130 gram. Kemudian selai kacangnya 70 gram. Coklat bubuknya 12 gram. Ini aku mix ya, yang coklat sama yang agak dark sedikit aja. Terus almondnya aku pakai 30 gram. Terus vanilla ekstraknya nanti 1 sendok teh, sama baking soda atau baking powder boleh, itu sedikit aja, paling setengah sendok teh. Nah, pertama kita halusin pisangnya dulu. Ini bikinnya gampang ya, nggak terlalu susah kok, dan lebih sehat dan enak. Jadi kalau yang suka makan biskuit, punya anak di rumah suka makan biskuit, bisa bikin sendiri. Ini kita nggak pakai gula karena pisangnya udah manis. Nah, udah halus kayak gini, kita tambahin selai kacangnya. Boleh pakai ini langsung biar cepat rata ya. Lagi. Habis itu kita kasih coklat bubuknya. Karena pakai coklat bubuk yang hitam juga, jadi warnanya lebih dark. Aku lebih suka yang kayak gitu. Sekarang kita kasih vanilla ekstraknya. Aduk lagi. Sekarang kita kasih oat sama kacang. Oatnya dulu ya. Terus setengahnya kita kasih kacang biar dia rata. Ini juga udah boleh kasih baking soda biar dia nanti nggak bergumpal, agak rata. Kasih setengah sendok teh aja ya, dikit aja. Kita tuang semuanya.
Gampang kan? Ini tinggal dibulat-bulatin terus dipanggang. Nah, sekarang kita tinggal bentuk. Aku pakai ini ya, spoon es krim biar gampang. Kalau mau yang pakai tangan juga bisa, tinggal dibulet-buletin aja. Nah, cara keduanya adalah pakai plastik. Ini tinggal dibulutin-bulutin aja. Ini jadinya lebih cepet ya. Sekarang kita pipihkan dengan spatula yang tadi ya. Panggang dengan api atas 175, atas bawah kurang lebih 15 menit atau sampai matang. Ini dia hasilnya, udah mateng. Sekarang kita tunggu dingin dulu. Hai guys, jadi aku pengen coba kue bikinan mama. Apa namanya, Ma? Ini coklat oat pakai banana, pakai almond, pakai enak. Pengen coba sekarang. Baru habis mandi dia. Anda sepertinya jerawatan di hidung. Gimana rasanya? Atasnya crispy, bawahnya itu agak lembut-lembut di dalamnya. Ya, chewy. Emang dia harus kayak gitu. Luarnya harus crispy, dalamnya harus agak chewy. Terus? Lalu itu aku suka campuran coklat sama pisangnya. Ada rasa almondnya nggak? Enak banget. Sebenarnya aku nggak suka oat, cuman ini dicampur sama coklat ini enak. Walaupun nggak terlalu manis, tapi aku suka. Mantap. Nah guys, sampai di sini dulu ya teman-teman video kita kali ini, baking oat, makanan sehat dari pisang, coklat, dan almond. Like, comment, dan subscribe. Bye-bye.